tinggal di hutan. Warga Kampung Mekarsari, Kota Tanjung Pinang ini tetap semangat menjalankan kehidupannya di tengah hutan, walaupun penerangan lampu memakai minyak tanah. Sumbu dari kain, ia masih menikmati sisa-sisa hidupnya di tengah hutan. Keterbatasan ekonomi ini, kakek Domianus tidak bisa memperbaiki gubuknya yang berukuran 2 meter kali 2 meter. Warga mengatakan, kehidupan Pak Domianus berharap dari ulur tangan dari masyarakat sekitar. Pak Domianus, umur 79 tahun, sudah ada di Tanjung Pinang sekitar tahun 1965. Kehidupan sehari-hari apa tuh Pak? Beliau sebenarnya 1965 ada mendorong-dorong drum, membantu di bandara mengisi minyak ke pesawat. Tapi kemudian karena satu dan lain hal, beliau kalah dibandingkan yang lain. Kawan-kawannya berhasil, beliau boleh dibilang gagal karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai istri, juga tidak mempunyai anak. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.